Oke, cuy, balik lagi bersama saya Sony Mardika di SM Motovlog. Di Motovlog kali ini saya bonceng lagi, cuy, soalnya ya pokoknya aku lagi pengen bonceng lah. Dan saya ke posisi kali ini lagi ada di slep kayo nek iso ya. Slep pisare nek iso. Posisi kali ini lagi di Kulon Progo. Dan sekarang lagi pas banget di tanjakan yang biasanya itu tanjakan yang paling dedel. Di depan saya kali ini ada itu, ada Vis R. Di belakang saya ada NMAX, ada cewek pakai NMAX. Di depan saya ada Vis R. Dan saya pakai Scoopy biasanya. Apakah Scoopy saya bakalan kuat? Melayu piro ya? 20 lari 20 cuy. Ngoyak kae iso ora, ngoyak bisa kae. Ora iso. Iso ora e? Iso ngoyak bisa ora e? Selak di slep karo cewek-cewek mburi ae mau. Ora kuat lari 20. Dan ini juga ada mobil sampai macet. Ayo ngejar Fierce R. Bisa enggak ya? Nanti judulnya Scoopy VS versus Fish R versus tanjakan. Nah itu Fish R-nya di depan. Tadi itu nyelip ya. Tadi sempat bisa nyelip. Malah disalip balik. Soalnya aku tadi emang sengaja pelan-pelan biar disalip. Malah sekarang nggak bisa nyalip. Ayo, iso gaspol nih, Rai. Rai, iso. Ini mentok, po? Aja mentok, ya? Rai, iso. Dan cewek yang di belakang pakai NMAX tadi nggak nyalip. Ya, doyak, kan? Kejar. Kejar, kejar, cuy. Akankah Scoopy bisa mengejar Fish R di trek tanjakan kayak gini? Fish R-nya boncengan, ini saya juga sama-sama boncengan, jadi sebanding ya. Tuh Fish R di depan jauh. Ya kan ana tanjakan. Kene iki tanjakannya lumayan di sini. Awas-awas. Nah ini tanjakan lagi lumayan. Nah di sini kayaknya kemungkinan bisa nyalip, cuy. Coba zigzag. Nah kayak gini. Teknik zigzag sud. Bisa nyalip. Ayo nyalip Fish R. Gak bisa, cuy. Tadi itu pas lagi di bawah Fish R-nya gak kuat. Tak salip dengan mudahnya. Sekarang malah kewalahan. Nah itu tanjakan lagi. Ayo sikat. Dono. Akankah kita bisa nyalip Fish R dengan zigzagnya? Nyot. Oke, bisa, cuy. Oh, keselip. Mantap, mantap. Akhirnya keselip juga. Lain numpak ya, Rai, zigzag-zigzag loh.